Yo, what's up guys, welcome back with me Riz Potat. Oke, di video kali ini gua lagi mau balik Bandung, tapi ini gua lagi aduh berisik dari Sumedang mau menuju Bandung, tapi gua nggak jalan seperti biasanya, gua jalan Lembang biar ada bertamasya dikit lah. Oh, ini nih, jalan antar nanti apa? Jalan tol. Nanti ke Sumedang tuh jadi ada jalan tol, enak, mantap. Pemandangannya enak, adem jalan sini tuh. Enggak sumpek kayak jalan apa? Cileunyi ke sana. Males, Cadas Pangeran. Banyak mobil gede, males. Nah, biasanya tuh kalau jalan sini tuh banyak mobil truk-truk ini nih yang bawa aqua galon. Soalnya kan sumber mata air aqua galon tuh ada di daerah Lembang kalau nggak salah. Jadi banyak mobil-mobil gini nih. Jalannya sih emang rada sempit, jadi rada susah kalau buat nyusul. Cus, masuk. Nih bawa tas juga di depan. Ribet. Tapi biar nggak masuk angin juga sih ini tas di depan. Dulu tuh zaman suka nikung-nikung, zaman-zaman cornering-corneringan tuh. Kesini tuh emang jalur favorit. Tapi dulu jalannya enak banget di sini, sekarang udah jelek. Jadi ngeri kalau buat dipakai nikung-nikung. Nah, jadi ini dia puncaknya. Aduh, namanya apa sih? Gue lupa lagi ini. Buat orang Sumedang mungkin ada yang tahu, bisa di komen di bawah ya. Gue lupa nih nama jalannya apaan. Gunung apa sih ya? Ini yang tembusnya nanti ke Tugu Ganas. Tugu Ganas yang arah mau percagatan Sumedang, Sumedang, Bandung, Subang. Ini jalannya emang rada ekstrim sih di sini. Berliku-liku. Nah, susahnya tuh gini di sini tuh karena jalannya kecil. Terus tikungannya pendek-pendek. Jadi kalau mau nyusul tuh rada hati-hati, rada susah. Apalagi kalau mobil besar. Nih, ini tikungan mantep nih. Tikungannya. Dulu sih enak banget jalannya. Lemes. Sekarang udah rada-rada gerinjul. Jalannya berliku-liku sih. Berliku-liku. Tapi mantep coy, ini sumpah adem. Jalannya. Tikungannya kan mantap kan. Mantap sih kalau buat motor-motor kayak gini. Enggak tahu kalau mau oke. Wih, mantap. Pemandangannya. Wah, ini macet apaan nih? Perbaikan jalan kayaknya nih depan. Enggak tahu operasi. Kayaknya sih perbaikan jalan. Oh iya, dikirain operasi, ternyata perbaikan jalan baru di beton. Ini kayaknya kalau jalan atas bisa nggak ya? Lebih mantep nih kalau jalan atas. Sepi sendiri. Apalagi udah kering bisa juga jalan atas ah. Wah, lama-lama. Oh, jadi one way, tutup jalur, buka tutup jalur. Untung kita kebagiannya ini ya. pas bagian kebuka bagian maju. Kalau enggak PR lagi nih, nunggu lama. Lihat padat coy, sumpah nih suatu keberuntungan bisa langsung maju. Kalau enggak ngantri kayak orang lain tuh, orang lain sampai nyantai-nyantai dulu. Lihat macet coy, padat. Untung banget ya kita ya, sumpah. Kalau enggak anjir, kita loadingnya lumayan lama, panjang banget ya pastinya. Ya padat lagi nih di sini. Nah ini dia cagak Tugu Nanas. Oh, Tugu Nanasnya gede. Oke, kita mau midog dulu. Midog. Motor belum mandi. Lihat nih view-nya mantep nih. Cuacanya lagi sip. Oke, kita nanti lanjut lagi di perjalanan. Sekarang gua mau mie dulu.
Aduh, oke, okay, bye-bye. 2000 years later. Oke, okay, nih jadi udah beres makan, udah kenyang. Aduh, udah kenyang larinya ke mata. Kita langsung cabut cabs. Sekarang udah jam berapa nih? 6.09. Yuk, udah mulai gelap cuaca. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya dingin, bosku. Oke, ini guys, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini dulu karena ini cuacanya apa? Ya, udah gelap juga ini. Mungkin di videonya juga gak akan benar, bakalan sedikit noise atau mungkin noise banget. Oke, buat kalian yang nonton video ini, thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Oke guys, see you next video. Bye bye.